hari Lebaran. Minal aizin wal faizin. Mari bersalam-salaman. Kita bermaaf-maafan. Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Wow, di momen spesial Lebaran kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Siapa lagi kalau bukan Firza Tria. Firza, by the way nih, di momen Lebaran seperti ini, kok masih kerja? Memang kamu gak mudik? Belum bisa mudik. Masih belum bisa mudik? Belum bisa mudik karena jauh juga sama adik-adik. Karena kemarin Firza habis mudik sebelum Lebaran. Oh, jadi sebelum emang Lebaran dibuat kayak gitu biar bisa kerja nanti. Oh, biar bisa kerja. Kayaknya ya. Emang kalau gue tau pulang kampungnya kemana? Ke bagi-bagi THR belum. Mungkin tahun ini insya Allah. Karena waktu itu kan Firza masih kecil, Kak. Waktu itu belum ya, masih kecil. Dapet THR. Kalau tahun ini insya Allah bagi-bagi. Insya Allah. Boleh lah. Kan tahun ini kan rencana kan? Boleh lah. Firza pas lagi Lebaran dipalakin teman. Enggak pernah. Enggak pernah? Dipalakin THR gitu? Enggak pernah. Belum? Karena belum pernah sih. Karena kalau Lebaran kan lebih ke keluarga. Paling kalau ketemu teman waktu sekolah, paling pertanyaannya, kalian dapat berapa THR gitu? Kalau dipalakin enak banget ya, udah kayak teman-teman saya loh. Kerjanya balok mulu tiap hari. Jadi paling pendapatan kamu THR terbesar pada saat waktu kecil berapa? Terbesar. Kalau misalnya Phil itu kan Lebaran tuh biasanya di Surabaya atau enggak di Ambon. Nah, kalau paling terbesar pasti kalau ke Ambon. Karena di Ambon itu kalau boleh bilang paling kecil mereka kasih 50.000. Jadi pernah Firza dapat sehari itu 1 juta pernah. Wow. Sehari, baru sehari itu 1 juta udah pernah. Jadi kalau di Ambon wah luar biasa sih. Sebenarnya pengin banget. Sehari 1 juta bayarnya keliling 3 hari 3 juta, ya kan? Sehari 1 juta kalau di Ambon. Saya terbesar pada saat itu dengan sombongnya waktu zaman SD masih ingat. Dapat berapa cok? 99.000. Sekarang hanya makin sibuk aktivitas kamu, tapi lebih banyak di dunia fashion kembali jadi model. Buat cerita nggak sih? Jadi itu sebenarnya Firza tahun kemarin itu ada ya tawaran masuk ke salah satu brand hijab gitu. Ya Firza coba aja, Firza coba dan alhamdulillah keterima juga. Jadi brand hijab itu di luar kota, di Kudus gitu. Jadi ya, kegiatan Firza selain bernyanyi sekarang lagi ada di permodelan ya, di fashion juga. Ya, di salah satu brand hijab itu. Jadi Firza jadi modelnya di situ. Tapi biasanya kalau fashion kamu sendiri, lebih sukanya ke arah mana? Kalau fashion tuh Firza nggak yang harus mematokkan Firza gimana sih. Firza ngikutin mood Firza aja. Nastar, gue yang selalu ada pada saat Lebaran. Judulnya Lebih Memilih Dia. Nah, tentangnya tentang percintaan juga. Jadi lagu ini dimana seseorang yang mengungkapkan perasaannya. Jadi dia cinta banget sama orang itu, tapi pasangannya lebih memilih wanita lain. Seperti itu. Jadi agak ini juga ya, ketika kita mencintai seseorang ternyata orang itu malah memilih orang lain. Iya. Seperti itu. Sekarang kalau video klipnya udah ada, proses pembuatan video klipnya itu sendiri memakan waktu berapa lama sih? Dan orang yang terlibat banyak gak tuh? Banyak, waktu itu Firza buat video klipnya di Bandung. Jadi membutuhkan waktu 1 hari waktu itu di Bandung gitu. Dan Firza mengucapin juga terima kasih buat fans-fans Firza, Firnity Official. Mungkin tanpa adanya mereka, Firza gak bisa ada di sini juga.